Boleh tepuk tangan yang lebih meriah. Dan selanjutnya kita akan memasuki proses. Ini merupakan bukti nyata bagaimana kolaborasi antara pemerintah dengan dunia usaha dalam rangka bukan yang meningkatkan literasi khususnya kepada anak-anak didik kita pertama. Yang kedua tentu kepada rekan-rekan media. Jadi saya harap dan saya mohon dukungannya terus dan terus menerus mengglorifikasikan, menyebarluaskan ya kebahagiaan, keceriaan untuk membaca dengan penyediaan buku-buku bacaan yang bermutu ini di sekolah. Yang harapkan para media mengajak ya tentu buku-buku ini juga bisa dimanfaatkan, bisa mengajak anaknya, keluarganya, saudaranya ataupun lingkungan kerjanya untuk bisa memanfaatkan buku bacaan bermutu ini. Dan harapan berikutnya tentu program ini kita harapkan dapat berkelanjutan. Terima kasih juga pada pihak media karena pada kesempatan kemarin sebelum Hari Raya Idul Fitri kita juga sudah berkolaborasi untuk melakukan kegiatan mudik asik baca buku di terminal dan stasiun yang mendapatkan apresiasi dan animo luar biasa dari masyarakat. Harapkan Pak Dirut ya, harapkan ini menjadi program yang berkelanjutan sehingga setiap momentum Hari Raya Idul Fitri saat mudik kita bisa bagikan buku-buku yang menarik bagi anak-anak yang akan mudik atau keluarganya secara gratis. Mungkin itu sebagai pemantik diskusi dan silakan untuk media. Kita akan hitung bersama-sama. Kita mulai dari satu. Satu. Dua. Tiga.